Kau duduk sana sebab kau pelakon juga kan? Kau throw dulu macam ini ada pelakon-pelakon dia. Aduh, mengada-ngada betul. Kita ada Aiman Hakim in the house, yo. Adik Christina Aguilera. Dan juga Jihan Musa. Dalam Nabil. Ya. Kau bagi aku kek, kau tak bagi aku sudu. Kau nak aku makan. Okey. Makanlah tangan. Dia lebih sedap tau dengan basuh tangan. Basuh lagi tangan. Christina sana sikit. Betul. Tetamu kau layan macam ni. Apa ni layan tetamu macam ni? Okey, saya sebagai tetamu. Ini kau nak makan. Eh, apa punya? Gila aku makannya. Nabil. Ya. Yeah. Saya tetamu hari ni. Eh, tak aku waiter ke hari ni? Terasa tau, terasa tetamu ni. Ingat dengan dia betul lah. Okey, kita sentang Nabil buat kerja tu kita cerita dululah. Kenapa kita kat sini? Ini kan. Okey. Sekarang inilah dianya barisan pelakon untuk telemovie yang terbaru di Astro. Iaitu Ustazah Husna kembali lagi. Suka tak? Hati je. Nabil, aku tak nak tolong kau kat sana tau sebab aku ada kerja kat sini. Okey. Apa nama tajuk cerita kau? Salam Cinta Ustazah. Salam Cinta Ustazah Husna. Kau berubah watak Ustazah. Oh, kau watak Ustazah? Maknanya hari itu dah tobat ni kembali lagi. Waktu aku dah mula-mula dia offer aku lagi macam. Siapa heroin? Okey, sebelum kau sebut yang dalam fikiran kau siapa Aiman masa tu? Heroin. Okey, aku baca macam mungkin Umi Nazira. Tapi bila dia sebut je Jihan Musa, saya letak phone jap. Pergi masuk toilet gelap. Baru keluar. Aku ingat kau letak phone solat istiqomah. Mana ada istiqomah? Tak ada ke? Istiqarah. Istiqomah tu kau kena beristiqomah. Tengok, Bang Fez. Bang Fez lah. Apa ni? Apa nama kau? Galif Maskas pun gelap. Korang ni. Okey, itulah cerita dia. Nabili, tak apalah. Saya akan tolong dia lah. Dia ni lambat lah kalau duduk seorang. Aku nak kena tanya kau ni. Tak apa, aku tanya kat sini je. Okey, semanjang kau jadi ustazah dalam, sepanjang kau jadi ustazah ni, apa yang perubahan yang paling besar berlaku dalam hidup kau? Masa kau jadi ustazah. Takkan tak dapat apa-apa hikmah? Hidayah lah. Hidayah. Tak ada, masa mula dapat offer tu daripada, awkward lah borak je ni kan. Masa mula dapat offer daripada Osman Ali tu, mula macam, cinta. Oi, director Osman Ali? Director Osman Ali. Nak dia ambil kau, ya? Ya, Nabil. Yang lain busy kot. Tak. Lakon lain busy ke? Ataupun kau yang paling murah ke macam mana? Tak, sebab dia yakin dengan aku. Yakin, bagus. Saya pun yakin dengan dia ni. Okay. Jadi, itu satu cabaran. Untuk kita sebagai pelawak, dia tiba dapat offer yang macam tu. Baca skrip pula berat. So, saya cakap dengan dia, abang, saya tak confident lah boleh buat cerita ni sebab kena menangis semua bercinta. Saya tak pernah bercinta macam ni. Tapi, bagusnya Osman Ali, dia cakap apa? Awak boleh buat. Tu je, awak boleh buat. Jadi, dia memberi kita semua. Kau tak perasan kan dia buat macam ni? Awak boleh buat. Right. Kita nak tanya Aiman. Cerita sikit Aiman, karakter dalam Salam Cinta Ustazah Husna ni. Nama dia Mayon, babe. Mayon? Aku, bagilah aku jawab. Bagilah dia jawab kau ni. Aku tak puas hati nama dia Mayon. Kau ni queen control lah. Dalam cerita tu pun kau queen control. Eh, kau queen control lah. Alah, Ustazah mana boleh queen control. Nama dia Mayon. Dia seorang nelayan daripada pulau ni lah. So, dia ni ada satu anak. Dia duda. Duda! Tapi tak terlajak laris lah. Tu yang dia duda. Apa punca penceraian dengan isteri? Mati. Kematian. Mati. Nelayan juga isteri tu? Nelayan juga. Dia nak tangkap ikan dia. Kau macam reka cerita ni. Makan. Kau tak baca belakang page tu. Ada lagi. Backstory. Backstory. So, ni hasil dengan isteri. Hasil dia lah. Hasil tangkapan lah. Comel anak Mestilah baka kan. Baka. Okey, Christina. Tanyalah Christina. Christina. Christina ada kawan dengan ikan ke dalam cerita tu? Nemo ke? Oh, dia budak dia mana tahu. Dia tahu. Dia ni bijak bisari. Christina jadi apa dalam cerita ni? Dalam cerita ni saya memegang watak adik. Adik? Kata anak? Adik ke anak? Cakap betul. Anak tapi ayah saya panggil adik. Pandai. Pandai tau. Okey. Dan ayah bagus tak ayah? Ayah ni bolehlah. Bolehlah. Tapi dia ni adik ni yang punca menyatukan antara Ustazah Husna dengan Mayon ni. Matchmaker. Yes, sebab masa Ustazah sampai ke pulau tu, Kamarul ni ataupun nama glamour dia Mayon ni dia tak suka tau Ustazah ni. Dia kenapa anggap Ustazah ni membawa satu pengaruh yang social. Ha? Ustazah ni Ustazah ting tong, Ustazah sempoi. Ustazah
Ayun ni dia pemikiran dia agak sempit sikitlah. Kolot sikit. Semua benda tak boleh, semua benda nak terlalu strict kan. So bila datangnya Ustazah Husna ni, dia membuka minda dekat orang kampung tu. So benda tu sebenarnya efek dia. Semaknya kau datang bawa pembaharuan dalam kampung. Why not? Oh, maknanya orang kampung ni sebelum ni dia macam naif sikitlah. Ha, naif. Macam internet tak ada. Semua benda tak ada. Bosan kampung ni. Yes, Ustazah tu yang mengubah segala-galanya. Maknanya kau ni lah, tak elok lah kau ni, sosialis. Dan dah sahih juga. Anda semua kena saksikan lah. Bila ni cerita ni? Cuba Kisina. Kisina ingat tak bila? Kisina tahu tak bila cerita ni nak keluar, adik sayang? Ada. 17 September ini. 17 September? Di? Di SOSC. Itu je. Ni agak betul kan? Ditayangkan di Astro Oasis jam 9 malam. Ya, le budak tu dah cakap betul dah tadi. Dia dapat info yang tambahan. Aku kena betul kan? Yang info pertama tu tak jadi. Di Astro Oasis. 17 September di Astro Oasis ya. Jam 9 malam. 9 malam ya, Kisina. Nak semua orang tengok ya? Ya. Selain daripada kita orang, ada juga pelakon-pelakon lain. Siapa lagi yang terlibat? Ramai lagi lah. Pelakon lain pun kau tak ingat? Bukan tak ingat. Idris, Jalal dengan... Yes, dan kebanyakannya yang best dia cerita baru ni. Jadi pelakon utama sekejap dah lupa dia. Tapi dia melibatkan penduduk kampung tu pelakon. Aku kena faham salah satu nama ahli penduduk kampung tu. Aiman, mungkin ada sikit nak beritahu kat penonton-penonton kenapa dia orang kena tengok cerita ni. Okay, dia orang kena tengok cerita ni sebab cerita ni mengisahkan satu kisah percintaan yang berlainan lah. Iaitu dia bukan saja cinta semata-mata tapi lebih kepada membina minda kita. Open sikit lah untuk memahami. Tak terlalu straight. Janganlah terlalu sempit minda tu. Kan, sampai... Jangan cepat judge orang lah. Jangan cepat judge orang. Kau lah, jangan cepat judge orang lah. Tengok dulu. Mentau, kau ingat mustahil ke dia jadi ustazah? Tengok dulu. Yelah, memang kalau dengan apa kau punya apa ni? Owning goal kau ni memang agak mustahil sebenarnya. Tapi aku yakin dengan kau. Yes, penting. Kau macam Osman Ali aku tengok. Aku doakan kau ya. Yeah, okay. Tobatlah. Alright, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada Aiman Hakim dan juga Kristina Raisa. Terima kasih, Kristina.